duduknya kita saat dokter di tengah kita. Daripada agenda yang luar biasa ini, mudah-mudahan ini menjadikan satu berkah bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Hadirkan sosok Ustadz kondang kita yang setiap saat mungkin kita hanya melihat di media televisi, ya di Trans TV, ANTV dan lain sebagainya. Belakang, tolong untuk bisa teratur, duduk sama-sama teratur di antara kita. Mudah-mudahan kita niatkan di makom yang mulia ini bahwa kita duduknya kita Nabi Yana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Bukarram, Al-Ustaz di tengah-tengah kita oleh Al-Ustaz Ahmad Hidayat, merupakan juara satu Musabaqah Tilawatil Quran tingkat, dan insya Allah beliau juga akan mewakili Lampung Barat dan Lampung dalam Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional di Mataram tahun 2016. Kepada Bapak Bupati beserta Bapak Ketua DPRD, Bapak Kapolres dipersilakan untuk kembali. Sebenarnya apa namanya, makanya saya bilang tadi panitia ini kurang cerdasnya, karena kalau di Liwa, di masjid kita di Islamic Center, biasanya itu masjidnya tidak penuh kalau kita ngundang pengajian. Nah, di Sekincau ini di luar dugaannya panitia. Ya. Jadi panitia ini karena dia sering mengadakan pengajian yang sama seperti sekarang ini. Nah, kalau di Liwa itu masjidnya susah, Islamic Center itu dipenuhkan, sementara pelaksanaan di Sekincau ini disamakan dengan
diriwa tadi, ini ternyata panitianya kewalahan. Kalau panas dijemur begini, tapi ya mudah-mudahan walaupun kena panas enggak sakit. Amin. Yang saya hormati, pengajian ini pengajian rutin yang dilaksanakan oleh Pemda. Ya. Dan kepada masyarakat ya, Lampung Barat khususnya masyarakat Sekincau, bahwa beberapa hari yang lalu, dua hari yang lalu telah diumumkan hasil ujian nasional. Ya, dia juga nomor satu, nilai terbesar juga pelajaran kimia tingkat Provinsi Lampung. Dari SMA Negeri 2 Waitenong. Besok mereka ada yang kuliah, ada yang tidak kuliah. Nah, ini juga yang tidak bisa kuliah harus waspadai. Sekarang Indonesia dalam keadaan darurat narkoba. Saya berharap betul kepada orang tua waspadai anak-anak kita. Karena sekarang ini bangsa kita ini perang terhadap narkoba, Pak Presiden sudah sampaikan. Ini pengajian adalah dalam rangka peringatan Isra Mi'raj dan sekaligus juga menjelang ibadah puasa. Puasa kita tidak cukup satu bulan lagi, insya Allah tanggal 6, bulan 6, 6 Juni, berarti ya sebulan, tidak nyampe lagi. Nah, Isra dan Mi'raj sudah diperingati di mana-mana. Ibu-ibu ini keliling hampir tiap hari peringatan Isra dan Mi'raj. Yang sudah lengkap ditambah dengan sholat sunat, zikirnya dipanjangin. Kalau zikirnya sudah panjang, baru doanya. Doanya sebentar juga zikirnya. Astagfirullah, 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 udah kabur. Bacaannya pendek-pendek juga. Kulhu sama inna'a terus. Pada sholat kita, ya. Insya Allah, kalau kita sudah sholat, ya ibadah-ibadah yang lain itu juga akan lebih baik lagi. Di antara yang hadir ini, saya lihat juga ada apa namanya, ada yang asing juga di sini selain Pak Ustadz. Ya, ini tadi dia titip sama saya, tolong kenalkan sama saya. Dia ini bukan apa-apa saya, bu, cuma tetangga saya. Ya, tetangga kulo niki, Pak Parosil niki. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, taatlah kamu kepada pemimpin. Nggak mungkin saya mau ngebohongin rakyat saya, betul nggak? Nah, ada juga satu ini di nama juga tadi. Mana ini? Pak Haji, apa namanya? Biar kenal, biar lumayan ganteng, udah cukup lumayan tua. Nanti yang lain marah, Pak Bupati katanya nggak adil. Kalau ada yang lain tolong tunjuk tangan. Pernah ribut antar suku, antar agama, betul nggak? Aman kita, rampok nggak ada, begal nggak ada. Kalau maling sekali-sekali masih ada. Yang ngerti Bupati bu, kan? Di Lampung Barat kalau kebunnya serut pakai ronda panah rumput. Mereka dikorek kebunnya, rumputnya dimasukkan di lubang untuk 4 kilo satu tahun. Nek punya sampean cuma semen. Pupuk organiknya di Vietnam itu 10 kilo satu tahunnya. Punya sampean enggak dipupuk korok organik. Dr. Haji Ahmad Wijayanto MA. Nama panggilan Ustadz Wijayanto, tepat tanggal lahir Solo 27 Desember 1968. Zodiak, oh ini yang hobi zodiak, Capricorn. Istri baru satu dan anak pun baru tiga. Mohon maaf Pak Ustadz kalau salah. Satu Zikrina Iva Yohanida, yang kedua Muhammad Nufail Naisaburi, dan yang ketiga Muhammad Naza El Ghifari. SD SMA tentunya di Solo, pekerjaan tetap dosen Register Manager Manajemen Universitas Gajah Mada.
pengasuh utama pesantren Bina Anak Soleh. Sementara acara-acara yang sering kita lihat di televisi, satu Mata Hati di SCTV, kedua Sentuhan Kalbu. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tafadhal Ustaz. Wala umuri kriyawati wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin wa qala idhan marsalladzina yadkuru rabbahu walladzina la yadkuru rabbahu kama salil hayyi wal mayyit gufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, saya mau cek dulu suara saya cukup jelas enggak yang di belakang. Oke. Okay. Bapak setuju enggak dengan poligami? Ini kayaknya tablik akbar pulangnya tawuran suami istri. Jumlah wanita dengan jumlah laki-laki banyak mana? Kalau wanita ibu-ibu kalau udah nikah pengen hidupnya berat apa ringan? Tolong semua. Cek tes asam urat. Jangan ngambil makanan saya di belakang dia. Itu saya senang sekali. Saya jagung godok sama kopi saya senang dulu. Mudah-mudahan pulangnya dapat. Saya ikut ke hujan-hujanan. Serius, saya biasa pernah saya hujan lebat semuanya sampai di sini nyetrum. Saya kasih plastik, saya pegangan ini. Gak apa-apa. Kalau ini bapak kepanasan, saya juga harus kepanasan. Kalau saya perlu duduk, saya duduk. Kalau saya perlu berdiri, berdiri. Saya ngikut saja. Ibu nanti kalau mohon maaf kalau ke Yordan, ke Dubai, ke Mesir ada tari sufi, orang muter ratusan kali gak jatuh karena ada kekuatan Tuhan dalam diri kita. Semuanya lihat saya, semua lihat saya. Gerakan, lebih kenceng lagi, lebih kenceng. Kayak mau copot. Ikuti perintah saya, agak condong dikit, tegakkan. Pegang dagu. Dengar gak? Ya Allah. Yes. Ternyata orang itu punya asas keterpengaruhan. Ya enggak, Bu? Nyatanya dipengaruhi begini, semuanya begini. Peci saya warna apa? Semuanya jawab. Peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Celana saya warna apa? Sepatu saya warna apa? Jadi kelawar tidurnya waktu? Bagus. Kalau tulang warnanya apa? Gigi warnanya apa? Jadi sapi minumnya? Hormati dulu, mohon maaf, ini kewajiban saya. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi. Bisa saja yang mati itu yang tua duluan, saya belakangan, bisa enggak? Bisa. Bisa juga saya belakangan, yang tua duluan, bisa enggak? Silahkan. Yang makan bablas mati ada enggak? Orang tidur bablas mati ada enggak? Orang naik pesawat langsung mati ada enggak? Lihat ibu, saya sering sekali mau naik pesawat duduk nunggu telepon belum selesai mati itu banyak sekali. Halo langsung mati. Hai. Pertama, apresiasi yang pertama adalah hari ini kita kumpul begini pengajian. Ibu, saya apresiasi kepada Pak Bupati mengumpulkan dalam suasana pengajian meskipun tidak cukup tempatnya karena ternyata apa yang di tenda lebih banyak yang di luar tenda daripada yang di tenda. Kajian mengundang berkah. Sampai Rasulullah bersabda, masalul ladzina yadkuru rabbahu walladzina la yadkuru rabbahu kama salil hayy wal mayyit. Orang itu kalau ada pengajian ingat dengan Tuhannya kan baik-baik di sabda Nabi. Masih agak rewel sana sini, Bu. Yang ngaji begini nih, orang ingat kepada Allah, ingat kepada kematian, ingat kepada kebaikan, seperti orang hidup.
dan orang yang tidak ingat dengan agama seperti orang mati. Pelatihannya seperti ini, Pak. Kalau ada keringat yang netes, keringatnya itu bisa memadamkan api neraka. Di mana api neraka tidak mudah dimadamkan. Apalagi yang keringatnya banyak, nanti semuanya terjelas neraka kecuali duduk sebentar seperti ini, Bapak Ibu. Masya Allah, itu pahalanya lebih banyak. Mengaku ayat tiap hari cari orang mati. Apalagi. Cintai kalau karena tidak ibadah hanya karena materi. Mulai hari ini pesan saya, biar tidak ada perceraian, ingat, apapun putuskan bareng, ngecat rumah putuskan bareng. Mandro buka kursus, oh ada orang gak jadi lagi. Seandainya ditanya pasti ya gampang. Yang membuat repot itu Mbah Surit. Mbah Surit itu mati, repotkan orang. Tapi dikuburkan susah. Ditikri pengen hidupnya tentram, bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Jam 2 malam, itu suami yang ditahan. Mohon maaf, banyak sekali rumput tetangga lebih karena wanita-wanita di luar seksi, roknya mini-mini, postur tubuhnya kutilang, kurus, tinggi, langsing, besar, kecil, besar, kecil. Ya, karena istri, istri harus di, kalau satu is one, kalau dua is two, kalau tiga is three, one, two, three. Hanya saling mendoakan, mudah-mudahan jadi baik. Baik, saya rasa itu saja perlu saya sampaikan dan sebenarnya saya sambung. Bapak Ibu semuanya, Re yang membawa surat sini sudah berat melihatkan yang sakit dan orang-orang tua kita juga. Kita bacakan apa BKM untuk ini Mas Re, harusnya bersama saya ini bersama Bapak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.